Assalamualaikum sahabat kucing rumah, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Teman-teman, kali ini saya akan membuat rumah kucing dari kardus bekas. Dimulai dari menyiapkan bahan, membuat pola, lalu merangkainya menggunakan lem. Nah, rumahnya sudah jadi. Teman-teman, gimana ya reaksi si kecil melihat rumah kardus yang sudah saya buat? Sebelum itu, saya siapkan ayam rebus dan pakan basah untuknya. Dia langsung makan dengan lahap. Sekarang waktunya si kecil memasuki rumah kardus. Dia mulai lihat-lihat ke dalam, ke jendela, lalu keluar berlari menemuin ibunya.